Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 4, yaitu tentang lingkungan dan manfaatnya. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan ide pokok di masing-masing paragraf. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan 3 keberagaman suku yang ada di Indonesia. Ketiga, siswa dapat menyebutkan jalur transportasi di Indonesia. Nah anak-anak, sekarang mari kita mulai pelajaran hari ini. Sebelum masuk ke materi, mari kita dengarkan lagu Nenek Moyangku, ciptaan Ibu Sum. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak. Tiada takut menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang. Kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Berikut adalah gambaran kapal pinisi, yaitu kapal penjelajah dunia. Kapal ini berasal dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya, marilah kita baca teks yang berjudul Kapal Pinisi. Setelah itu, tentukan ide pokok paragraf 1 dari teks bacaan tersebut. Nah, anak-anak, ide pokok paragraf 1 tadi yaitu kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Selanjutnya, perhatikan kondisi geografis Indonesia. Ini gambar peta Kabupaten Bojonegoro. Anak-anak, ternyata kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hal ini mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia, seperti bahasa, rumah adat, kebudayaan, adat istiadat, religi, atau agama. Contoh budaya asli dari Indonesia adalah tari reog dari Ponorogo.
dan tari tengul dari Bojonegoro. Transportasi untuk menghubungkan antar pulau seperti kapal laut yang berhenti di pelabuhan, pesawat terbang berhenti di bandara, bus berhenti di terminal, dan kereta api di stasiun. Nah anak-anak, untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar pulau dan provinsi, kita harus berpegang teguh pada Pancasila. Sekarang silakan anak-anak mengamati perilaku orang-orang di lingkungan sekitar kalian. Kemudian tuliskan contoh cara pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Sudah paham anak-anak? Semoga penjelasan Bu Guru tadi bisa anak-anak pahami. Tugas kalian mencari bacaan tentang letak geografis, kemudian cari ide pokoknya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk tetap taati protokol kesehatan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.